Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mereka harus jawab dong, Pak. Saya ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa. Karena kalau di hari-hari biasa, ya, untuk menghadap beliau-beliau ini kan luar biasa susah. Karena susah. Beliau-beliau ini semua sibuk. Yeah. Tapi saya sangat bersyukur karena siang hari ini justru beliau-beliau yang menghadap saya. Yeah. Jadi ini tepuk tangan buat beliau-beliau yang luar biasa. Luar biasa. Karena saya memang kalau dengan keluarga besar Polri ini nggak tahu. Dekat banget gitu ya. Sangat dekat. Makanya ini saya sampaikan, ini dari seluruh Indonesia juga hadir. Kapolda dari seluruh Indonesia juga datang di sini. Saya tegaskan, untuk keluarga besar Polri, kalau akan mengundang saya tegaskan di sini, akan saya bedakan dengan yang lain. Alhamdulillah. Cukup 50% membayar. Oh, luar biasa. 50% DP, 50% pelunasan. Jadi cukup seperti itu, Pak. Ganep dong jadinya, Pak. Ya, gak harus langsung 100% gitu kan. Harusnya bahkan hari ini gak ada kerja. Ya, kan? Harusnya saya hari ini nganggur, Pak. Tapi ini karena kesempatan dengan Polri, makanya saya bela-belain. Harusnya nganggur saya. Saya bela-belain datang. Ya. Karena saya yakin bahwa Polisian Republik Indonesia itu apa, imannya sudah mantap, Pak. Iya. Stabil, mantap. Karena tadi saya ikuti di rundown acara tadi pagi mengundang Ustadz Dasat, ya kan? Tapi saya lihat durasinya Pak Ustadz hanya sekitar 10-15 menit. Iya. Durasi saya 30 menit, artinya panjangan saya durasinya. Ini menunjukkan bahwa imannya Kepolisian Republik Indonesia sudah mantap. Karena lebih banyak, lebih banyak durasi ya, pelawak Pak, daripada Ustadz. Kalau durasinya Ustadz lebih panjang berarti imannya masih labil. Ini berarti semakin sering mengundang pelawak semakin mantap imannya, Pak. Saya siapkan waktu kalau untuk itu. Karena memang saya ini yakin, saya ini berusaha konsisten. Karena kalau mengikuti karir beliau, Bapak Wakapolri, ya, saya, Wakapolri luar biasa. Saya 2008 sudah mengenal beliau. Kapolres di Metro Depok. Metro Depok, 2008. Tahun berikutnya di Metro Jaya, Kapolres. 2009 berarti. Sampai sebelum Bapak waktu 2008 beliau, saya ketemu, saya pelawak. Beliau oh, Bapak sudah ngelawak? Kapolres Depok. Oh. Kemudian 2009 Kapolres di Metro Jaya, saya pelawak. Masih ngelawak? Ngelawak. Sampai tahun kemarin beliau Kapolda di Metro Jaya. Bapak saya pelawak. Wah, tetap ngelawak. Sekarang beliau Wakapolri, saya tetap pelawak. Wih. Jadi kalau secara karir ya, sebenarnya saya lebih stabil. Karena saya mulai 2008 ketemu beliau. Bapak harusnya memuji Pak Gatot dong. Pak Gatot Pak Gatot. Ya. 2008 Kapolres Metro Depok. 2009 itu Kapolres di Metro. Bapak Jaya. Masih pelawak. Saya tetap pelawak. Sampai tahun kemarin beliau Wakapolda di Metro. Saya pelawak. Kapolda Metro, saya tetap pelawak. Sekarang Wakapolri, saya juga pelawak. Artinya saya konsisten, stabil. Iya. Beliau yang luar biasa berarti meningkat. Meningkat, ya. Terakhir ketemu beliau? Terakhir ketemu Pak Gatot, terakhir Bapak ketemu saya itu, Pak, ya. Ya waktu itu. Waktu itu, saya ingat betul. Waktunya, maksudnya kapan? Kemarin ulang tahun. Oh, iya, ulang tahun Polda kan saya diundang. Sering diundang. Saya itu sering diundang sama polisi-polisi, makanya mohon maaf, saya sendiri gak sempat ngundang polisi. Jadi saking seringnya diundang. Jadi saya sebenarnya gak enak itu selalu diundang, tapi saya sendiri belum pernah ngundang. Ini kan gak jadi, enak, Pak, ya. Iya, kurang dianggap nanti gak sopan gitu. Tapi insya Allah ini saya, sekali lagi mungkin bagi yang masih berada di luar, kami beri kesempatan untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Karena saya gak enak, saya orangnya gak enakan. Jadi kalau kurang lengkap ini nanti kalau ada masuk lagi saya ulang dari awal. Nanti saya biar semuanya rata dapat ya. Iya. Nanti gak enak. Sama-sama diundang tapi gak dapat ya. Ada yang kelewatan gak enak. Karena bagaimanapun juga nama itu membawa rasa. Iya, Pak. Kenapa Bapak Wakapolri nama beliau ini Gatot Edi Pramono. Gatot itu gagah dan
total all out. Makanya Gatot. Gatot, Gaga dan total all out. Edi, energik dan trendy. Pramono. Pramono. Perasaan aman tercipta di sini dan di sono. Wah, jadi karena memang itu tugas polisi menciptakan rasa aman dan nyaman pada masyarakat. Ini juga berkaitan tema pada siang hari ini. Banyak kegiatan ya, Rapim. Rapim Polri 2020 ini adalah bagaimana kita menciptakan rasa aman dan juga nyaman di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nyaman, aman, ya. Aman, nyaman, kadang-kadang dianggap sama Bapak sama. Ibu ya. Tapi sebenarnya aman dan nyaman itu hal yang berbeda. Sama. Beda, beda gini. Ada nyaman, ada aman. Ada nyaman, ada aman. Ini gambaran. Iya. Nyaman itu misalnya ini kalau seorang perempuan itu merasa nyaman kalau dia berjalan dengan suaminya, pasangannya. Digandeng suaminya. Digandeng suaminya itu nyaman. Rasanya nyaman, nyaman. Itu. Kapan merasa aman? Kalau misalnya digandeng polisi, itu aman. Nah, aman dan nyaman tercipta ya. Kalau kita punya atau wanita punya suami polisi. Jadi digandeng suami yang sekaligus polisi, itu aman dan nyaman sekaligus tercipta. Iya, luar biasa. Ini itu. Beruntung berarti ibu-ibu Bayangkar ya. Iya, ibu-ibu. Karena ada nyaman langsung sekaligus nyaman aman dan aman langsung menjadi satu. Digandeng. Digandeng suami, tapi catatannya kalau digandeng polisi itu harus sejajar loh ya. Ya. Nah, ini baru merasa aman. Karena? Karena kalau polisinya di belakangnya ini agak, lah ini beda. Oh iya. Nah, ini bukan rasa aman, tapi diamankan. Dari belakang. Itu beda ya. Harus sejajar. Aman tuh kalau digandeng aman. Dalam posisi sejajar. Sejajarnya aman. Kalau di dalam posisi, nah, ini iya, diamankan. Ya, ya itu beda rasa nyaman dan. Beda posisi sedikit aja udah beda persepsi. Oh. Itulah iya. Yang harus kita ciptakan. Karena memang kalau dengan sekali lagi dengan polisi itu saya merasa ada hubungan yang gak bisa diceritakan ya. Karena memang cita-cita saya itu sebenarnya ini saya buka di sini baru di sini saya buka ya. Kalau baru pertama kali di sini. Di tempat lain udah sering, Pak. Di sini baru pertama. Ya mending orang tanya orang lain dong. Kenapa? Cita-cita saya itu sebenarnya ya dulu pengen jadi polisi ya. Oh. Karena saya pengen jadi Kapolri seperti bapak saya. Wis. Bapak, cita-cita saya. Bapak emang Kapolri? Loh, enggak, bapak saya juga pengen jadi Kapolri. Sama. Bapak saya juga pengen jadi Kapolri. Tapi enggak kesampaian. Ya kalau saya juga pingin, Pak. Kesalahannya sebenarnya bapak saya tuh enggak bisa jadi Kapolri itu cuma satu kesalahannya. Apa? Bapak saya masuk TNI AU. Salah karir. Cuma itu kesalahannya. Makanya ngotot tetap aja enggak bisa jadi Kapolri. Oh, salah karir ya. Akhirnya ya saya mengikuti jejak beliau, sama-sama tidak tercapai cita-citanya. Tapi sama-sama pingin. Sama-sama pingin itulah. Yeah. Makanya saya persis dengan bapak saya. Dan alhamdulillah kalau melihat bapak-bapak polisi ini saya merasa tenang ya Pak ya. Ini malah terancam malah saya. Saya kalau saya tuh banyak polisi di semua polisi malah tenang Pak. Maksudnya? Yang agak-agak tenang itu kalau ada polisi cuma dua orang terus ada operasi itu agak-agak tenang saya malah Pak. Ini kelihatan orang nggak biasa tertib itu kelihatan. Oh, kalau saya ya? Biasa tertib. Oh. Kalau saya berhadapan dengan petugas dimanapun saya tenang karena merasa sebagai kalau rakyat yang tertib tidak ya. Akan ragu-ragu ketemu petugas karena tenang. Wey. Punya SIM? Ada Pak. Terus? Punya ini STNK ada? Ada Pak. Wah, ini yang perlu dicurigai. Kenapa? SIM punya STNK punya padahal saya tahu dia nggak punya kendaraan Pak. Dari punya siapa itu STNK-nya? Bapak menjebak. Loh. Tertib dong Pak. Lah iya makanya cuma tertib aman nyaman. Jadi sekali lagi saya memang ingin memberi pembekalan lah ya. Wis. Mungkin nanti materi saya agak berat. Ini mewakili Bapak Kapolri juga ya, ya Bapak. Karena tadi sebelum saya hadir Pak Kapolri sempat telepon. Wis. Terus mau ngomong tentang? Oh enggak tahu saya beliau telepon. Nah katanya sempat telepon. Loh, beliau sempat telepon saya lihat tapi bukan telepon saya. Beliau sempat telepon. Saya kan enggak bilang kalau beliau telepon saya. Ya pasti semua orang telepon. Nah iya Pak Kapolri sempat telepon memang. Dan tahu Pak? Saya temanya ingin, berat ini Pak, ini lihat Bapak bisa baca. Nah ini
ini yang paling penting. Rapim Polri tahun 2020 ini temanya yang diangkat adalah, silakan dibacakan. Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020 dan PON 20 Papua 2020 untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri guna mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia maju. Nah, ini bagaimana, Pak? Ini boleh tepuk tangan, ini luar biasa. Ini kalau dibacakan dan diresapi saja, iya. Ini tahun 2020 selesai ini. Saking panjangnya ini tugas. Ini tahunnya sudah pindah ini tugas. Karena ini tugas yang tidak ringan, apalagi menghadapi pilkada serentak. Ini tugas yang berat karena hampir di seluruh Indonesia tahun 2020 ini akan ada pilkada, iya, serentak. Dan ini sebagai pengisi acara seperti kami ini sebenarnya merasa banyak dirugikan ya dengan pilkada-pilkada serentak. Karena job kita jadi berkurang, Pak. Kalau dulu enggak serentak gitu enak, Pak. Sekarang jadi serentak. Minggu ini ya, misi di Mekah, sekarang serentak. Jadi kampanyenya kita hanya dapat satu job karena yang lain barengan. Ini merugikan kita sebenarnya, Pak. Bisa enggak nih dibikin enggak serentak lagi? Jadi rapimnya pun nanti tidak serentak, iya, Pak. Kalau gitu kan rapimnya bisa setiap bulan, sebulan sekali, Pak ya. Saya siapkan waktu lah kalau bisa sebulan sekali. Saya kira akan membantu roda perekonomian. Tapi Bapak, pilkada serentak ditawarin enggak? Kan biasanya artis ditawarin jadi pejabat. Ya sebenarnya kalau itu sebenarnya itu urusan dapur saya, tapi enggak apa-apa lah saya cerita sedikit di sini ya. Ada beberapa partai ya, bukan beberapa, banyak-banyak partai menawari saya untuk pilkada di daerah tertentu gitu ya. Saya memang diminta menjadi pemimpin untuk memikirkan rakyat. Partai menawari saya, tapi saya katakan mungkin saya tidak tepat di situ. Biarlah partai yang memikirkan rakyat, saya yang memikirkan partai. Wis. Jadi ketika saya ditawari itu saya mikir lagi, ini partai mana lagi yang mau ngundang saya gitu saya pikir. Jadi biar hidup saya lebih tenang gitu. Mending mikir banyak partai ya, Pak ya. Mikir banyak partai. Demi kemaslahatan ya keluarga saya. Dan menghadapi bencana juga, Pak. Nah ini, apalagi menghadapi bencana, karena bencana itu datang tanpa rencana. Tapi kita harus punya rencana untuk menghadapi bencana. Ini menarik. Itu yang penting. Menarik. Karena rencana, bencana datang tidak tanpa rencana. Iya. Tapi kita harus punya rencana untuk siap menghadapi bencana. Bencana. Karena bencana apapun itu terjadi tanpa rencana. Tapi kalau kita punya rencana, insya Allah bencana itu kan bisa diminimalisir efeknya. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Bapak. Karena sejauh ini saya sendiri nggak paham itu. Intinya kesiapan kita, Pak. Iya itu. Untuk menghadapi segala event dan kegiatan. Betul atau sekali. Peristiwa di 2020 ini. Karena yang namanya keamanan itu sebenarnya itu memang menjadi tugas pokok dari kepolisian, tapi sebagai masyarakat saya juga merasa bahwa itu butuh peran aktif dan juga tanggung jawab yang harus diemban masyarakat. Maka saya mewakili rakyat, kita siap untuk mendukung tugas Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tahun 2020 semuanya berjalan lancar dan damai seperti yang kita harapkan. Karena banyak ini, Pak, di tahun-tahun sekarang ini ada dua hal yang bisa jadi gesekan, itu mengenai keamanan dan keimanan. Nah ini sering jadi isu-isu, Pak. Keamanan dan keimanan itu sebenarnya bagaimana kita berpikir dan memandangnya saja. Iya. Keamanan dan keimanan itu sebenarnya hanya berbeda sedikit di masalah ada yang mau masuk dan ada yang mau keluar, gitu aja sebenarnya. Gimana misalnya, Pak? Di Jakarta lah misalnya daerah. Di Jakarta misalnya. Keamanan itu adalah kewaspadaan kita supaya kita terjaga dari hal-hal yang kemungkinan keluar. Misalnya ini kalau kita di keramaian di Jakarta. Daerah yang keamanan di mana? Jakarta misalnya daerah yang harus waspada keamanan. Yang rawan di kota misalnya, di kota. Kota. Kota sebelum kota di sekitar Harmoni. Nah, itu keamanan harus ditingkatkan karena di situ ramai. Kita harus jaga-jaga. Karena takutnya ada sesuatu yang keluar. Ini dompet harus kita jaga. Harus kita amankan supaya enggak keluar. Ini keamanan. Keamanan. Tapi kalau keimanan itu daerah mana nih kira-kira nih? Kalau kita sudah masuk ke kotanya itu di Mangga Besar itu keimanan yang penting.
karena kita harus jaga ya, karena khawatir ada sesuatu yang dimasukkan. Jadi kalau keamanan itu takut ada yang dikeluarkan, kalau keimanan takut ada yang dimasukkan. Nah, itu. Hanya bedanya di situ. Intinya sama-sama dijaga. Ya. Cuma satunya jangan sampai keluar, yang satunya jangan sampai masuk. Itu aja. Itu. Ya. Kalau itu seimbang, maka keluar dan masuk akan seimbang juga. Seimbang. Keamanan dan keimanan sudah stabil. Kayaknya benar gitu Pak yang diomongkan Pak. Ini saya juga baru nemu gitu. Kayaknya benar ya. Padahal saya nyari, Anda juga kadang-kadang bertanyanya bikin kaget. Ya sesuatu yang disiapkan ya, karena memang koordinasi itu penting. Sekarang teknologi juga luar biasa canggih, koordinasi sekarang dengan smartphone juga sangat mudah dilakukan. Biasanya ini saya beritahu Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sering saya diundang itu, biasanya di sebuah instansi itu ada dua grup WhatsApp biasanya yang berkaitan dengan instansi tersebut. Yang pertama itu grup WhatsApp di mana isinya itu adalah anak buah dan pimpinannya di invite. Itu. Yang kedua, WhatsApp yang isinya hanya anak buah. Yang pertama yang pimpinannya di invite adalah WhatsApp yang untuk membicarakan apa yang akan dilakukan perusahaan. Apa yang akan dilakukan ke depan. Tetapi kalau WhatsApp yang isinya hanya karyawan, anak buah, itu adalah untuk membicarakan apa yang dilakukan pimpinan. Ini harus kita waspadai. Harus kita waspadai. Karena sama-sama bentuknya Pak, Bu. Handphone, sama-sama handphone. Itu di tangan orang yang berbeda. Itu bisa sangat berbeda motivasi penggunaannya. Ini saya kasih contoh. Handphone di tangan seorang laki-laki dan perempuan. Itu bisa 180 derajat beda motivasi penggunaan. Sama-sama buat telepon. Misalnya istri saya dan saya sama-sama punya handphone. Kalau istri telepon saya, wanita telepon pasangannya, itu tujuannya adalah supaya hatinya tenang dan memastikan pasangannya sedang di mana, dalam keadaan bagaimana. Jadi kalau istri saya telepon saya, Pak di mana Pak? Ngisi acara di Rapim Polri. Tenang istri saya, karena suaminya sedang bekerja dalam keadaan baik-baik saja. Itu kalau istri telepon suami, wanita telepon laki-laki. Tapi kalau saya telepon istri, tujuannya sama, supaya hati saya tenang. Tetapi untuk memastikan istri saya tidak ada di sekitar saya. Supaya hati saya tenang. Jadi kalau misalnya saya telepon istri, Bu, di mana, Bu? Di rumah, Pak. Tenang saya, Pak. Tapi kalau, Bu, di mana? Ini lagi di Blok M, Pak. Ayo pindah mall yuk, istri saya di sini. Enggak tenang gitu. Itu padahal sama ya. Padahal sama-sama telepon. Tinggal motivasinya. Tinggal motivasinya. Makanya saya sayang sekali dengan istri. Saya bukan pamer. Istri saya itu kebetulan juga pinter nyari duit. Makanya enak lah. Enak gimana? Saya repot kok enak. Katanya istri saya itu pinter nyari duit, Pak. Saya nyimpen di mana aja ketemu. Pinter. Saya sampai bingung saya nyimpen di mana. Naruh di mana aja ketemu ya. Naruh di mana aja ketemu. Cuma ada istri saya itu saking sayangnya beberapa ya 2 minggu yang lalu lah saya lihat kok nafsu makannya berkurang, tidur gelisah gitu. Saya khawatir ada apa-apa, saya antar ke dokter. Coba kamu periksa ke dokter. Saya antar, saya tunggu di luar kan. Begitu keluar ruang periksa, kenapa Bu? Kata dokter, ini Pak stres. Wah dikasih obat nggak? Enggak Pak, cuma disuruh ajak jalan-jalan biar refreshing. Disuruh ngajak ke luar negeri, ke Eropa kayak, ke Amerika, ke Australia atau kemana gitu. Enaknya kita kemana Pak? Enaknya kita ke dokter lain aja yuk, aku bilang. Ah ini dokter cuma bukan ngilangin stres, cuma mindahin stres ya Pak. Stres dari istri pindah ke saya. Tapi kan stres tuh memang harus dihilangin biar biar apa? Kita itu nyaman, walaupun banyak duit, tapi kalau stres gimana? Nah, kadang-kadang stres itu memang bisa menimbulkan masalah. Iya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan masalah karena kita tidak tahu persis masalahnya. Anda pernah tegang? Pernah lah. Pernah stres? Sering. Pernah panik? Ya sama aja gitu, tegang. Wah, ini orang yang tidak bisa membedakan. Tegang, stres, panik itu beda. Jangan disamakan. Kalau dianggap sama nanti solusinya enggak tepat. Misalnya? Ini gambaran aja. Bedanya
tegang itu kapan dirasakan? Tegang itu kalau misalnya saya seorang laki-laki, seorang suami dimarahin istri, nah itu yang saya rasakan tegang. Itu perasaan yang dirasakan ya. Seorang suami dimarahin istri itu tegang. Tegang. Tapi kalau seorang suami sebagai bawahan atau karyawan dimarahin atasan atau bos itu stres. Jadi sebagai karyawan, sebagai bawahan dimarahin bos itu yang dirasakan stres. Karena berkaitan dengan masa depan karir, masa depan keluarga. Ya. Kapan panik? Nah, kapan? Nah, ini kalau atasan kita kebetulan istri kita juga. Wah, itu panik. Di rumah dimarahin, di kantor dimarahin, enggak bisa menghindar. Itu panik di situ. Dalam tekanan terus ya, Pak. Luar biasa. Dalam pressure. Itu bedanya di situ. Jadi levelnya yang berbeda. Kita harus tahu persis supaya bisa membedakan mengatasi masalah tadi. Mengatasi masalah. Oh iya iya. Itu makanya iya. Istri saya itu dulu sebelum menikah itu waktu masih pacaran itu sering saya kasih hadiah gitu, kejutan gitu, saya beli sesuatu saya kasih. Sekarang sudah jadi istri saya memang jarang ngasih hadiah. Pelit kan. Bukan pelit, istri saya sampai protes, "Pak, dulu pacaran sering ngasih hadiah, kok sekarang udah menikah enggak pernah kasih hadiah?" Terus saya beri ya pengertian pelan-pelan lah. "Ini, Bu, kamu pernah lihat enggak nelayan ngasih umpan pada ikan yang sudah ketangkep?" Ini saya kasih tahu. "Enggak ada. Ikan kalau sudah ketangkep enggak usah dikasih umpan. Tinggal digoreng." Iya. "Tinggal digoreng. Ikan sudah ketangkep kok minta dikasih umpan." Tapi ya masa enggak pernah enggak beliin gitu. Loh, kalau beliin loh. Saya tuh hampir tiap hari ngasih duit ke istri, bukan pamer Bapak ya. Hampir tiap hari saya ngasih uang. Habis job ngasih. Hampir tiap hari. Oh, di hari Senin hampir. Selasa hampir, Rebu sampai sekarang, sejak menikah sampai sekarang hampir terus. Belum pernah kesampaian. Itu bukan hampir tiap hari, teman, enggak pernah ngasih. Sampai akhirnya istri saya itu orangnya apa ya? Apa? Nyindir tapi halus itu. Iya. "Pak, ingat Pak ya. Perhiasan terindah di dunia ini adalah istri yang solehah. Makanya biar istrimu solehah, sering-sering belikan perhiasan." Istri saya nyindirnya gitu. Tapi sebagai laki-laki kan saya punya prinsip, Pak. Silent is gold. Wes, diam itu emas. Makanya ketika istri saya minta emas, saya diem aja. Jadi pelit banget. Biar aman gitu. Tapi walaupun kamu olok-olok gitu, kamu tetap foto-foto apa di handphone. Loh, ada. Saya itu kalau sama istri, yang namanya istri saya itu punya inner beauty, Pak. Apa? Inner beauty. Jadi kecantikan. Kecantikannya dari dalam. Jadi kalau di dalam dia cantik, begitu keluar enggak cantik. Maka saya suruh di dalam aja dia. Iya. Untuk Cak Lontong, kalau tadi pembekalan kami membatasi waktu dan memberikan informasi tinggal 1 menit lagi. Untuk Cak Lontong kami sampaikan malah tinggal 1 detik lagi. 1 menit. 1 detik. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini tadi lo apa itu? Ini yang saya tunggu-tunggu ya, ini pengumuman ini. Ini tadi apa? Enggak, ini mau Pak, ini foto istri saya ini buat ya wallpaper DP ini. Wow. Jadi ini hanya apa ya, buat menguatkan hati lah. Yeah. Kalau saya kerja dimanapun berada. Dinas luar kota lah. Dinas ada masalah dimanapun saya buka handphone lihat foto istri, masalah seberat apapun jadi terasa ringan. Wes, motivasi kerja. Loh, enggak, masalah paling berat ya ini. Makanya kalau dibanding ini, gak ada apa-apanya. Ini lebih berat ini. Ini penyemangat saya. Jadi misal di kantor, di dinas gitu ya. Kalau saya dulu jadi karyawan Pak lembur gitu. Wah sampai malam pusing mau pulang. Buka handphone, lihat foto istri. Mending lembur. saya tuh orang gitu. Kayak Rapim ini sudah pengen pulang dia foto. Kalau bapak-bapak enggak, karena kelihatan. Ini kelihatan ya, insan-insan bahagia itu seperti bapak-bapak ini. Luar biasa bahagianya. Karena terlihat, selain tertawa ya, bahagia itu terlihat dari apa yang terpancar dari auranya. Dan mudah-mudahan, setengah menit Mbak ya. saya nunggu ini sebenarnya setengah jam yang lalu loh Mbak, pas tinggal 1 menit gitu, jadi enggak jadi naik gitu. Dan mungkin, mohon maaf, Pak Gatot mungkin hanya sampai di sini bahwa Bapak ini bukan masalah materi yang
habis, tapi waktunya yang habis. Materi masih banyak, kalau tidak percaya silakan diundang. Untuk 34 provinsi di Indonesia saya siap datang kapanpun. Wesh. Jadi boleh tepuk tangan, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya membantu memberikan doa, mudah-mudahan menjadi tugas dan apa yang dijadikan semangat di Rapim ini bisa terwujud tahun 2020 yang lebih damai dan lebih aman untuk seluruh bangsa Indonesia. Sekali lagi, kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar, karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading. Kenapa saya ngurusi keluarganya Gisel? Nah, yang ngapain Bapak? Tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf, tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mari kita gali sumur lagi. Sukses terus untuk Kepolisian Republik Indonesia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Cak Lontong. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih semangat untuk Cak Lontong yang telah hadir memberikan semangat baru untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya.